ini ya, pucatnya pucat, nggak pucat ngeri kan guys, pokoknya gini aja lah ya. Siapa tuh? Kenapa ya? Lah ini bibir, astaga, nggak ngerti aku ini kenapa. Udahlah, oke guys, balik lagi di channel Joyrini Vlog. Jadi di video kali ini aku mau bikin prank. Bukan prank sih sebenarnya, lebih ke gimana nanti reaksi suamiku. Jadi tadi tuh kan aku ditelepon sama suamiku, ternyata dia tuh minta dianterin. Ini dia lagi pergi, terus dia minta diantar aku buat cari baju. Nah tadi aku nggak sempat video karena kan emang di luar dugaan gitu loh guys, kalau nanti bakal aku buat bikin video gitu loh. Nah terus aku tuh punya ide, aku anterin suamiku tapi nanti aku dandannya make upnya tuh pucat. Kira-kira nanti reaksi suamiku kayak gimana, pokoknya kalian tonton aja guys. Pokoknya nanti aku pura-pura kayak ya mungkin kayak orang-orang sakit gitu. Nanti kira-kira suamiku bakal gimana, terus nanti aku bakal telepon balik guys, kira-kira ya sampai mana, terus aku bisa menyesuaikan sama dandanku biar nanti takutnya aku lagi dandan dia malah udah datang gitu. Pokoknya nanti aku bakal telepon balik dia. Ya. Kita coba dulu aja. Oke, aku mau telepon dulu. Tuh guys, sepi guys. Kok gelap? Aku tuh, ya ampun, aku belum mandi. Kita telepon. Jangan kencang-kencang, ntar kedengeran sebelah. Halo. Ah, halo. Kamu udah sampai mana? Apa? Udah sampai mana? Paling sekitar 15-13 menit ya? Nanti kira-kira aku cepet aja. Ya udah, nanti kira-kira aku turun enggak ya? Enggak tahu, udah penting siap-siap aja. Ya udah kalau gitu. Oke. Ya udah aku siap-siap dulu bentar. Ya. Lagi di jalan aku soalnya. Iya, itu suara lampu sen. Yaudah ya. Iya. Nah, itu guys, kita lanjut di kamar dulu aja. Oke guys, karena tadi aku udah telepon sama suamiku, terus dia bilangnya sekitar 15-13 menit ya tadi ya. Makanya aku cepet-cepet aja. Aku mau langsung dandan. Dan untung aku tuh habis mandi. Jadi tinggal guys, moments later. Oke guys, jadi kameranya aku taruh di sini aja. Dan seperti ini ya. Pucatnya pucat. Enggak pucat ngeri kan guys. Pokoknya gini aja lah ya. Yang penting pucat. Tapi tadi aku pas aku ngajak kok kayak ngeri gitu sih. Terus ya udah aku apa bagian di sini itu agak aku kurangin aja biar enggak terlalu kelihatan. Oke. Biar enggak terlalu kelihatan make up. Oke, sembari aku nunggu suamiku datang, pasti bentar lagi dia datang. Aku tunggu di ruang tamu aja. Ngapain? Ngeliatin mamanya ngomong. Oke guys, kita tunggu papa. Ya ini bajunya gimana? Going shop to do. Hei, mengalir tuh.
berdiri, benahin dulu bajunya. Ya, duduk lagi. Oke. Remote TV. Kok lama sekali ya, Bu? Apa kamu lama sekali? Nah, itu kayaknya suara mobilnya dia. Kayaknya itu. Ayo kita beraksi, Zain. Kita beraksi. Kayaknya itu deh. Sendiri aja. Lah kamu minta antar ya, aku enggak enak. Ya kan aku enggak tahu. Udah sana. Enggak usah. Enggak apa-apa, aku juga pengen refreshing kan. Enggak udah. Lah kamu enggak ngasih tahu kalau kamu enggak enak. Tahu kita aku langsung aja, enggak pulang dulu. Kamu sakit apa tuh ya? Keringetan loh kamu tuh. Ya emang panas hawanya. Udah ya. Enggak, udah. Gak usah, aku aja. Nih. Apa rumah sakit aja yuk? Apa rumah sakit aja yuk? Kamu pucat loh, serius. Nah, kamu udah makan belum? Belum. Aku lagi malas dandan aja. Lagi malas dandan aja. Udah gak usah, yuk. Cepetan, kamu sakit aja, yuk. Aku ntar aja. Kamu ntar kayak... Kamu tuh lagi kayak gini loh, ya. Lagi kayak gini gimana? Karena kamu pucat kayak gitu mukamu. Kamu sakit apa tuh? Orang cuma malas dan gak sakit. Kecapean aja. Sakit, jangan mau diinjak. Udah cepetan sana, gak usah deh. Aku aja deh sendiri. Kamu ke rumah sakit gak? Ya dicek toh. Kamu pucat loh, Yang. Enggak, takut ah. Kok takut sih? Kan kenapa-kenapa gimana? Ya enggak, maksudnya. Lah kamu yang kamu rasain apa? Gak apa-apa sih, cuma capek aja. Udah gak usah deh kalau gitu. Yaudah tidur aja, Gi. Capek. Lah kamu kayak gini loh, kamu gak mikirin dirimu. Kan cuma kurang tidur.
tidur aja ya aku tuh. Cuma kurang tidur aja. Hah? Aku ngeliat Jio bahagia aja, aku udah seneng. Ya Jio ya? Ya udah sana masuk, udah gak usah ganti baju aja. Nah kamu gimana? Tuh Jio nangis. Mama sakit ya? Mama gak kenapa-napa ya Jio ya? Iya ya, Jio gak boleh sedih. Udah, ntar aja deh. Udah sana masuk. Bapak ya sama mama ya. Udah aku aja lah sendiri. Kamu juga gak ngomong aku. Udah aku kasihin kamu. Udah sama papa dulu. Iya. Tuh, mungkin sama papa dulu. Baik. Nah kamu udah terlanjur sampai sini, ntar kamu capek gak lu? Kamu udah terlanjur capek bolak-balik. Jadi, gak apa-apa, udah. Nah kamu mau ke rumah sakit gak? Gak usah, ntar aku mau di mobil aja. Enggak, gak usah keluar. Enggak, ayo. Gak usah keluar, betul. Bisa istirahat aja. Gak apa-apa. Bisa istirahat aja. Gak apa-apa, lu. Ayo. Udah istirahat aja. Nih, sama Jio. Dan sama Jio. Please lah ya. Panas. Dia senang kalau ada mainan. Tendangnya lo kahin aja. Udah sepertinya, masuk. Gak apa. Udah sepertinya, masuk. Panas sih. Nah emang enggak orang keringat. Iya kenapa coba kamu? Ya udah seneng banget. Ya udah nih sama Jio, aku aja sendiri. Udah masuk. Mau kemana? Beli baju yang buat sendiri. Besok. Udah. Ya, hati-hati. Oke guys, kasihan dia sedikit. Oke guys, hei serem. Astaga muka aku, kok jadi begini? Ngetem. Mau foto, mau foto. Oke guys, akhirnya aku berhasil. Astaga ya ampun, muka aku ini mah. Coba pegangin dulu. Pegangin dulu. Ya udah cepetan pegangin dulu. Pegangin dulu, pegangin. Sit ke aku. Oke guys, jadi akhirnya astaga, aku jangan lihat muka aku sendiri, ngeri loh. Udah, ngapain sih? Guys, jadi sampai sini aja videonya. Akhirnya aku berhasil ngerjain suamiku. Aku prank pucat ketika suamiku lagi ngajakin aku pergi. Udah biarin. Tapi hasilnya kok kayak gini yo, pucat. Foto. Kamu bohongan? Enggak ya, aku beneran. Apa lo, dia maunya cukup berdiri. Ini anak nih ya. Oke guys, ternyata reaksinya dia kayak gitu. Iya emang perhatian sih ya iyalah sama istrinya, tapi kok aku kok jadi kayak lelah gini. Astaga, yang kamu jalan aku serem banget. Aku sedih. Aku tuh tadi abis ini apa ya? Siapa? Kenaik di yang sana. Enaknya. Nanti. Yo ini doang. Maksudnya mau tanya. Nanti JJ mah apa ya? Itu. Astaga ya ampun mengaku yang. Makanya aku gendong JJ. Aku ngakak lagi. Terus aku pikiran tadi abis dari McD kok pengen ngajak
kamu beli baju. Maksudnya nemenin aku beli baju gitu loh. Ya udah. Ya tuh pengen. Oke guys, jadi sampai sini aja videonya. Jangan lupa buat di like, comment, share, and subscribe. Terima kasih sudah. Nah ya toh kok makeup pun gini ya yang. Kayak ke kantong. Ya keceplosan. Iya aku tadi makeup pas kamu lagi apa di luar keluar. Ya iyalah. Ya beneran berarti. Enggak, aku tuh cuma bohong. Itu capek beneran. Capek ya. Kamu liatin kantong mataku nih lo yang. Aku tuh kalau malam tuh ini yang bangun. Muka aku ini lo liatin di mata. Oke guys, thanks for watching, just for one guys. Semalin sudah video, bye.